keadaan kalian Muhammadan. Tenang, kita sedang dimanjat. Rakyat ingin mobil, ternyata sudah diwakilkan. Rakyat ingin rumah, ternyata sudah diwakilkan. Rakyatnya susah, tanya mewakilkan senang. Sampai-sampai sukses secara mandiri tidak diakui. Begitu pergi terakui, dirayu untuk kembali. Jangan lupa juga negeri ini dermawan. Semuanya habis dengan dilakukan. Demokrasi dengan kebebasan berbicara. Ada yang mengatakan manusia akan manusia, tapi lupa menjadi manusia. Kita berikan tukang ikan, rampingan tapi saling berbeda. Akar persatuan yang mulai kekeringan, jadi tumbuhan yang tidak ada nilai. Begitu banyak iman kini, agar sumpah demi agama jadi tameng sangat. Kesadaran ini adalah kesempatan untuk mencari kebenaran. Tolong, kesadaran ini jangan jadi bodoh dan mengakibatkan kematian. Saya Muhammad Azizi dari Kuta Temanggung. Ingin membacakan puisi Jangan Sakiti Indonesia Kita, karya Jen Kelly. Bunuh, tikam dan bunuh saja aku. Raja lalu siksa raga. Itukah tukah serat? Ayo lakukan. Sulut amarah, teriakan nafsu. Lakukan suka. Aku siap menyambut sakitnya. Perihnya dicerca, dimaki, dihina. Tampar, bakar aku, hujat aku, dan enuskan tubuhku padaku. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan teman sejarah, bukan teman setinggal. Aku rendah, ya, lampiaskan padaku. Tapi tolong jangan pada negeri Indonesia, Indonesia.